Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada video kali ini. Terima kasih kerana terus setia dengan channel ini. Kami ada sedikit info buat anda. Anda boleh join channel ini untuk menjadi ahli dan top fans dengan harga serendah RM5 Malaysia. Banyak kelebihan menanti anda sebagai ahli. Baiklah, mari kita teruskan berita hari ini. Media Perancis kongsi kisah kejayaan Bergson di JDT. Media Perancis, 20 Minutes berkongsi kisah kejayaan penyerang kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT, Bergson da Silva yang semakin menjadi perhatian di Eropah selepas mencatatkan rekod purata jaringan melebihi Kylian Mbappe, Erling Haaland dan Robert Lewandowski pada 2022. Penyerang Brazil itu mula mendapat perhatian media Eropah selepas laman Sky Sports Italia meletakkan Bergson sebagai penjaring dengan purata jaringan tertinggi, 1.27 gol untuk setiap perlawanan. Bergson yang turut ditemubual berkata dia tidak pernah terfikir untuk mencapai kejayaan ini dan perkara ini adalah bonus buatnya untuk duduk sebaris dengan nama-nama besar, namun ianya masih belum cukup buatnya. Dia turut mengakui bahawa kini dia sedang melalui fasa terbaik dalam dirinya, terutamanya apabila mendapat sokongan penuh daripada pemilik JDT, DYAM Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan dia menganggap itulah rahsia kejayaannya. Bergson menjaringkan 46 gol dari 36 perlawanan ketika membantu Harimau Selatan meraih 4 kejuaraan trofi domestik dan layak ke peringkat 16 terbaik Liga Juara-Juara AFC. Luaskan kuasamu Johor. Jangan lupa untuk like dan kongsi video ini. Kepada yang belum langgan, langgan tau. Aktifkan juga lonceng pemberitahuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.